Nah sedulur, iki lanjut awak dhewe arep nonton tayub. Kayak piye sih tayub gas desa ning gone Dukuh Gendono. Nah iki mlusuk teko kene iki. Teko ngguri panjake. Nah iki. Amit nggih Bu. Nuwun sewu nderek langkung. Mlusuk arah saka kene lur. Sing nonton yo akeh iki. Neng isor wit ngiyup wadem banget neng wilayah kene iki. Nah iki kene iki wame kita yobane. Tayuban yang isor Sendang Gendono. Thank you.
iki mau tentang apa jenis tayub, tentang joget nenggone sendang gendono di lereng Bukit Pencu. Nah, salah satu kearifan lokal ya, warga menggelar sedekah bumi. Ya wes, mungkin konten kita tutup dulu. Kita akan lanjut mungkin keseruan-keseruan selanjutnya ya. Dari sendang gendono kita liputan. Semoga videonya bisa bermanfaat, bisa menambah informasi dan juga referensi bagi sedulurku dimanapun berada. Ini adalah salah satu budaya atau kearifan lokal yang masih terjaga di wilayah Desa Gendono, Kecamatane Bogor Jolur. Nah, iki tumblek blek rame banget, warga podo berpesta mengadakan syukuran atau sedekah bumi. Kita tutup dulu, terima kasih yang sudah menyimak, tetap semangat, salam sehat seger waras, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sedulur, ini kita bernostalgia kembali dengan es legend pada masanya, yaitu es goreng. Nah, ngeten iki. Nah, niku es potong terus dicelupi teng coklat ngeten nggih, Pak. Nah, iki lur. Es goreng. Nah. Ngeten sak sunduk pinten, Pak? Kalewu, satu sunduk 2000 lur. Nah, iki kita nostalgia dengan es goreng. Nah, seru banget iki wis. Es goreng. Berarti bapaknya sadian pun pinten tahun, Pak? Dua tahun lebih nggih. Enam tahun. Oh, tiga tahun. Nah, tradere teng desa-desa ngeten nggih, wilayah Bogorjo ngoten. Nah, iki jenenge es goreng. Thank you.